Oke guys, kita bayar dulu. Ci, tadi saya seporsi, komplit ya. Iya. Tambahnya pangsit gorengnya satu, Ci. 16.000. Sama? 1.000. 17 ya? Iya, oke, murah meriah. Kita bayar 20.000 aja, Ci. Iya. Ini ada kenang-kenangan dari saya, Ci. Ini tanda kamsi aja. Oh iya. Ya, ini channel YouTube saya, Budi Cicip Kuliner. Oke. Semoga, Ci, dagangnya tambah laris nih. Amin. Ya, amin. Cepet habis dah. Iya, makasih. Tambah lagi rezeki, ya, Ci. Makasih, oke. Iya, Ci. Iya. Habis, guys. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, pagi ini gue lagi ada di Jalan Keput Timur Raya, Jakarta Pusat. Nah, ini gue ketemu mie ayam enak. Waduh, ana maning bay, makanan singa enak nih. Wah, gimana nih penasaran rasanya? Yuk, buruan aja kita ciduk. Selamat pagi. Pagi. Iya, kalau boleh tahu dengan Ci siapa nih? Ci Kim On. Ci Kim On ya? Iya. Oke. Ci, jualannya apa nih, Ci? Saya jual mie ayam. Mie ayam. Ada kwetiau, rebus, bihun rebus, dan mie-nya saya juga buatan sendiri. Oh, Ci buat sendiri mie-nya? Iya. Oh. Ini resep dari mertua saya. Mm-hmm. Dari laki saya kecil, mertua saya udah jual mie ayam sendiri di Kalimantan. Oh. Sendiri. Jadi sekarang yang nurunin anak-anaknya, suami saya sendiri. Oke, Ci, ini mie ayamnya dari tahun berapa sih bukanya, Ci? Saya bukanya dari tahun 2020 karena corona. Mm-hmm. Bagi saya musibah itu membawa berkat. Karena corona jadi saya bisa punya usaha sendiri. Oh, jadi... Tadi saya dagang di rumah, mm-hmm. Terus mulai berkembang, saya jual di jalanan kayak gini. Dari satu tempat sampai ke dua tempat, ada cabang di Cempaka Putih. Oh, di Cempaka Putih juga ada, Ci, ya? Iya. Cempaka Putih Raya. Mm-hmm. Oh, jadi Ci dulu sempat kerja juga ya? Iya. Di perusahaan ya? Iya. Manajer operasional. Oh, manajer operasional. Ya, di salah satu minuman. Perusahaan lah ya? Iya, di gudang minuman, usaha baru. Mm-hmm. Di dekat Tanjung Priuk. Oh, oke. Okay. Ci, ini mie ayam, apa namanya mie ayam? Wenak ya? Mie ayam Wenak. Wenak, 69. Ya. Nah, ini bukanya jam berapa sih, Ci? Saya buka jam 6 udah mulai buka. Sampai jam? Tutupnya jam 3 sore. Jam 3 sore tutup, iya. Ya. Buka setiap hari? Setiap hari. Ada liburnya? Ada Senin. Hari Senin libur, iya, ya. Karena hari Senin itu saya khusus buat istirahat. Oke, jadi ini kalau ada sobat-sobat mau cari ini alamatnya di Jalan Keput Timur Raya, ya. Iya. Jadi patokannya nih ada di seberang ini Klinik Pratama Harapan dan Doa, ya. Iya. Pemda Bengkulu. Kota Bengkulu. Iya. Oke. Depannya toko listrik, ya. Iya. Toko listrik. Ada bakery depannya. Oh, ya ada juga ini, ya. Bakery ya, Ci, ya? Iya, Fenia Bakery. Fenia Bakery. Iya. Oke, ini ada mie ayam enak. Oke, Ci, boleh dong bikinin satu porsi ya, Ci, ya? Bentar, ya. Harga berapa nih, Ci, harga? Untuk harga... Kalau yang biasa deh, yang biasa berapa? Yang biasa kita sini jual 12.000. 12.000? Iya. Murah banget, Ci. Kalau komplit 16.000. Komplit 16.000? Iya. Pakai apa aja tuh, Ci? Bakso. Saya komplitnya boleh? Boleh. Ada, kita juga ada pangsit gorengnya juga. Oh, pangsit gorengnya. Satunya 1.000-an. Oke, oke, ya. Boleh deh, Ci, coba, bikinin, ya? Ci, ya.
pagi ada tulangan ya. Orang pada suka tulang-tulangannya kayak. Ini ayamnya apa nih? Dicincang apa dipotong? Ini ayamnya potong, ayam asli. Enggak ada campuran apa-apa. Bukan digiling ya? Bukan. Dipotong kecil-kecil potong, gitu iya, di ini ya. Potong kecil-kecil. Iya, dimasak kayak semur gitu. Oh. Tapi ini ayam asli ya, enggak ada campur apa-apa. Ini halal ya, Ci ya? Halal. Oh, oke. Okay. Jadi buat halal. Teman-teman boleh mampir iya. Nih ya. Saya jamin. Apalagi nih? Oh, ini nunggu ini bakso ya. Iya, bakso. Ini minyak wijen, biar wangi. Minyak wijen ya? Iya. Pangsit juga bikin sendiri, Ci? Pangsit bikin sendiri, kulitnya bikin sendiri. Mantep nih. Isinya apa tuh, Ci? Ayam juga? Isinya ayam cincang, nggak ada tambahan apa-apa. Cuman ayam aja. Iya, oke. Moga-moga kecap ya. Asin ya. Kecap asin. Buahnya nih. Iya. Buahnya waduh. Buahnya juga wangi banget sih. Kaldunya nih bener sih. Iya. Pakai tulang ceker. Udah siap nih Ci ya? Siap. Oke, kita nikmatin. Halo Sobat Cidukers, anti galau. Waduh. Nah ini menunya udah dihidangkan ya. Waduh. Anamaning baik. Makanan sing enak. Nah ini tampilannya mie ayam Wenak 69. Nah jadi ini ada potongan daging ayam ya. Ini jadi daging ayamnya semacam kayak di semur, terus ada taburan daun bawang ya. Wow, aromanya luar biasa ini. Sama daun cesin ya. Oke, sebelum mencicipi kita berdoa dulu. Amin. Oke. Kita cobain originalnya dulu ya. Wow. Jadi ini tekstur mie-nya ini kecil-kecil ya. Ini tipis, agak sedikit keriting nih. Wow, astaga. Ini mie-nya enak banget nih ternyata nih guys. Ini baru ense, enak sekali. Jadi teksturnya memang tipis ya, kecil-kecil. Ini keriting. Dan yang istimewir ini lembut ya. Mie-nya lembut. Dan ini ada pangsit sama bakso ya, ini dipisah. Kita cobain kuahnya nih. Wow, ini kaldu ayam ini berasa banget ya. Jadi sobat-sobatnya harus coba nih. Ini baru mantap, ense nih. Enak sekali. Pangsit rebusnya nih pas di lidah ini, wow, lembut banget. Jadi isinya ini daging ayam ya. Kita coba baksonya. Ini baksonya oke punya nih. Hauce ternyata nih. Oke, kita campurin ini guys. Saus ya. Ini saus tomat. Saus sambal. Nah ini ada sambalnya ya. Wow. Dan yang spesial ini ada potongan cabai rawit nih. Buat yang kurang pedas, bisa ditambah irisan ini ya. Cabai rawit nih. Aduk dulu biar merata nih saus sambal. Ini kalau dirasa-rasa ya, ini mirip mie-mie yang di restoran itu. Waduh, rasanya mirip nih. Kayak bakmi resto ya. Mirip bakmi resto yang terkenal itu. Hmm.
Ini potongan daging ayamnya ya. Nah. Oh iya, di sini juga ada pangsit goreng ya. Nah, ini ada keripik pangsitnya. Buat sobat-sobat nih yang hobi keripik pangsit nih ya. Wah. Renyah. Ini empuk juga nih. Wow. Buat sobat-sobat penggemar mie ayam, kayaknya kudu mampir nih ke sini nih. Wow. Gurih ya. Asam pedas dari sausnya. Jadi ini bakmi halal ya. Habis guys. Oke, buat sobat Cidukers, gue mau lanjutin nanti jalan-jalan lagi, mau cari kulineran. Buat sobat Cidukers, salam ME, makan enak.